punya mobility yang tinggi. Tapi kan, mm-mm, kalau kita letakkan diri kita dekat kasut Burmese school, sukar sebenarnya nak mengeluarkan ataupun mengecikkan lagi hero pool buat Kyle Tizzy. Sebab beliau pengguna assassin yang cukup cemerlang. Seperti mana kita dah tengok Nolan tadi. Beliau juga boleh melakukan ataupun menggunakan hero utility dengan begitu baik. Pedrin, Martis, Akai juga boleh digunakan dengan cukup-cukup cemerlang. Jadi, dia seolah-olah Burmese school kali ini kena pilih poison mana yang you nak rasa. Poison mana, racun mana yang you nak telan. Racun assassin Kyle Tizzy ataupun racun utility daripada Kyle Tizzy. Sebab apa kalau kita boleh nampak pada game yang pertama tadi, sebenarnya Epibrand tak ada bagi tekanan dekat lane lain. Diorang betul-betul berikan fokus dekat siapa ni, Kyle Tizzy, untuk melakukan rotasi, mendapatkan resources dan sebagainya. Mungkin untuk game pada kali ini, Burmese Gold boleh cuba untuk menghalang pergerakan Kyle Tizzy ini terlalu bebas mendapatkan resources dan sebagainya. Benar sekali. Cukup-cukup bebas untuk Kyle Tizzy dapatkan farming, dapatkan item dan juga sangat selesa beliau untuk masuk dan keluar tanpa segan silu dapatkan kill ke atas Burmese Gold. Dan sekarang ini Burmese Gold telah pun mengeluarkan Forbius. Bruno sekali lagi Epibrand telah keluarkan. Pada awal-awal ni mungkin kita kurang boleh nampak Bruno ini digunakan. Better than great, tak ada. Better than everyone. Wow. Lebih power daripada semua orang. Dah boleh try ni. Yakin betul dia. Boleh. Kita kena yakin. Kadang-kadang dalam kehidupan ni kita kena yakin. Siapa yang macam saya? Saya sebenarnya saya tak yakin saya ada caster. Tiba-tiba yakin. Ya, tapi tak apa. Itu benda tu normal kan? Yakin itu tak boleh dibeli sebenarnya. Betul. Tak boleh dibeli, tak boleh nak cari kat mana-mana. Memang sama ada you ada ataupun tak ada. Ataupun you mungkin boleh train lah sedikit sebanyak. Tapi Angela telah dikeluarkan daripada Epibrand. Sedangkan game tadi tu macam Angela tu tak ada banyak masalah pun untuk Epibrand selesaikan. Selalunya bila ada hard guide ni kan, memang sukar lah untuk kita nak tumbangkan sebab nyawa lapisan game bertambah. Tapi untuk Epibrand, game tadi tu dia macam hantar Kyle Tizzy, hantar Nolan, selesai masalah. Tapi kali ini mungkin mereka tak nak hero ini digunapakai, akan mengganggu sedikit sebanyak komposisi yang mereka ada ataupun yang mereka telah pun fikirkan untuk game kedua ini. Lagi satu apa yang Riz boleh berpendapat kat sini pula, mungkin pasukan, game yang pertama tadi pasukan Epibrand mereka dah try bawakan hero yang mereka nak. Mungkin di game yang kedua ni mereka nak cuba gunakan hero yang lain pula. Jadi ada beberapa hero yang mereka perlu keluarkan daripada diberikan kepada pasukan Burmese Gold. Mungkin mereka boleh nampak beberapa hero yang sebenarnya akan ganggu mereka di game pada kali ini jika dilepaskan kepada pasukan Burmese Gold sendiri. Sebab kita pun tahu walaupun game yang pertama dah menang, masih lagi ada game yang kedua. Kalau game yang kedua mereka tak boleh nak dapatkan satu lagi mata, mereka pergi kepada game yang ketiga. Jadi nak tak nak, walaupun dah berada di fasa kemenangan, tapi perlu lagi di game yang kedua berhati-hati, tak nak bagi hero selesa dekat pasukan lawan juga. Sekali Matilda, respect man daripada Burmese Gold ke atas Piu pun telah di ke atas Ogwen sebenarnya telah pun dikeluarkan. Dan juga 1-1 sebagai pengeluaran terakhir di fasa pembuangan yang pertama ini. Jadi, Burmese Gold, soalan terbesar yang dilontarkan oleh Epibrand, hero apakah yang awak inginkan sebagai pemilihan yang pertama? Gwyn masih lagi ada. Kita lihat bagaimana Terizda pun ada. Nolan pun ada sebenarnya. Tapi, is my clock broken? Back in M2 Grand Finals, Digi was banned in all 7 games against Burmese Gold. Kerana pada waktu itu, Digi bukan setakat penggunanya hebat daripada Burmese Gold akan, tetapi hero itu sendiri cukup-cukup berkesan apabila berhadapan dengan hero-hero crowd control yang besar, AOE crowd control yang besar, single target lock yang besar. Dan kerana itu jugalah hero itu telah dikeluarkan sepanjang series M2 Grand Finals. Nampaknya kita dah tengok dua game ni, masih lagi 1-1 dengan Bruno ni memang tak nak bagi lepas. Sebab tadi game yang pertama pun sama, game yang kedua pun sama juga. Kedua-dua hero marksman ni memang kita takkan nampak ruang langsung untuk tengok dekat series ni. Tapi untuk pasukan Epibrand sekarang ni mungkin mereka boleh fokuskan hero assassin sekali lagi untuk diambil. Mungkin juga boleh ambil hero seperti yang dijangkakan. Memang akan ambil hero kekal. Sebab apa yang kita boleh nampak sebenarnya, pada pendapat saya sendiri, kalau kita dah ada momentum di game yang pertama kita pakai hero tu boleh menang,
boleh je kalau kita nak bawakan hero yang sama lagi supaya kita boleh kekalkan lagi momentum kemenangan tu di game yang seterusnya. Dia bukannya simpan meta sangat, tapi dia tak nak tunjukkan sepenuhnya. Betul. Kalau kita dah pakai ni menang, kita selesa, tak ada masalah untuk dia pakai sekali lagi. Seperti mana yang Rich dah cakapkan sebentar tadi, so tak tunjuk sepenuh kekuatan AP Brand ke atas mana-mana pasukan yang sedang menonton perlawanan ini. Tapi Abyss Gold kali ini jungler yang lebih berasaskan agresif, tapi masih lagi mengekalkan identiti yang sama, iaitu gerakan snowball di mana Martis memerlukan kill pertama dan juga yang kedua buat dirinya supaya dia boleh snowball ke arah kemenangan. Begitu juga dengan Brody, early game aggression besar kuat, jadi dia kena betul-betul manfaatkan kekuatan early game itu ke atas Cloud. Sekarang ni untuk pasukan daripada AP Brand, sama ada mereka nak cuba membawakan hero meta baru ataupun mereka masih lagi nak kekalkan dengan hero yang sama di game yang pertama. Sebab kita tahu bukan soal simpan meta sahaja sebenarnya. Dalam masa yang sama juga mereka tak nak buat kesilapan. Kalau dah selesa pakai sahaja, sampailah kita jumpa satu line up ataupun kata satu set hero yang boleh berhadapan dengan hero yang mereka bawakan sebagai hero kemenangan buat mereka. Sebab sekarang ni Alot masih lagi diambil pasukan AP Brand. Betul, kalau tak rosak kenapa nak ubah? Ini betul-betul motor yang dipegangkan oleh AP Brand ketika ini. Bagus sebenarnya. Sebab mereka selesa, mereka dah tahu macam mana nak guna pakai, dan tak jauh beza sangat corak permainan daripada game yang pertama untuk diri mereka. Tapi Burmese Gold sekarang ni kita masuk kepada fasa pembuangan hero. Daripada sudut AP Brand, masih lagi tidak memiliki masih lagi tak memiliki EXP laner mereka maupun mid laner mereka. Kalau nak kekalkan sama, apa yang mereka ambil sebentar tadi? Mereka ambil Novaria dan juga Idis. Betul. Kalau Burmese Gold nak ikut corak permainan seperti game atau apa, bolehlah keluarkan hero-hero itu. Tapi kalau mereka rasakan ada hero yang lebih sesuai untuk mereka keluarkan kerana akan mengganggu line up yang mereka nak bawa, keluarkanlah saja hero tersebut. Apa ni? In the name of love. Alah, apa? Tak nampak? Dia kata Lina punya IGN ni sebenarnya adalah nama girlfriend dia. Oi. So maksud Lina tu nama girlfriend dia lah. Memang Nana tu tulis kat. Wow, amazing. Tak payahlah nak cakap sekali lagi. Wow. Sebab so, biasanya, biasanya kalau bucin-bucin ni, kita tengok dekat biasanya macam saya sendirilah kan. Kita akan pakai bucin. Alhamdulillah, dia sedar, dia mengaku. Kalau dia bagi contoh orang lain tadi, dia nak risau. Tapi saya punya bucin, saya cuma letak DP lah. Lama saya masih pakai nama saya. Cuma bila kita tengok kat sini, so maksudnya dekat sini, adanya lagi kita kata perlawanan kecintaan lah kita panggil. Buff lah kita panggil. Adin pun ada buff, kita pun ada buff. Okay, so nampaknya pasukan Burmese Gold, mereka bijak kali ni. Mereka dah ban Novaria. So nampaknya mereka nak cuba ubah sikit. Buang ini kalau mereka nak betul-betul. Kalau mereka rasa AP Brand ni macam pakai strat yang sama je macam game tadi. Buang-buang ini dekat sini mungkin boleh menjadi salah satu pengeluaran mereka. Ataupun kalau ada yang again lebih sesuai untuk mereka keluarkan, boleh saja dikeluarkan Kufra juga. Masih lagi terbuka buat kali ini. Tapi AP Brand sama, banding yang sama, lebih kurang sama. Kecuali Angela itu saja yang dikeluarkan. Tapi Minotaur bersama dengan kali ini telah dikeluarkan. Dan Burmese Gold bandnya terakhir sebelum kita masuk kepada fasa pemilihan yang seterusnya buat dia mereka. Apa mereka buat? Saya dah dengar ada bunyi suara tadi. Okey, baru lah. Saya ingat hero lain sebentar tadi. Masih lagi ada bunyi, beberapa bunyi yang sebentar tadi. Dah ada bunyi dah. Dah ada bunyi. Itu pemilihan hero juga sebenarnya. Tapi tak apalah. Tak apa, jangan risau. Biasanya keluar hero dia pun shaking. Itu normal. Semua nak shaking sekarang ni. Sekarang ni sebab semua orang shaking, semua orang tega kan menghadap benda-benda perkara macam ni. Sekarang ni kita punya production pun shaking, tega betul dia bagi kita. Macam dia tertanya-tanya kan, hero apa yang nak kena ban ni kan? Hero apa yang dia ambil ni? Kadang-kadang kita nak dicintai, bukan dihargai. Aish. So kita kena tengok lah macam mana terlebih dahulu. Tapi tak apalah. Harapan palsu. Ada Gwyn lah. Sebab ada Gwyn dekat tengah-tengah. Saya pun nampak ada Gwyn. So kepada kalian, adanya pemilihan Gwyn dekat sini yang mungkin akan digunakan buat pasukan AP Brand ke? Sebab nampak ada Arlott, ada Gwyn. Ini mungkin boleh menjadikan Gwyn Roma. Okey. Nah. Kalau nak sama macam tadi, Flap Tizzy pakai apa ni? Arlott. Sebab kita tahu kemenangan dia dekat MPL dia sendiri macam mana. Gwyn ini boleh digunakan oleh Ogwen dekat bahagian tengah. Bahagian Roma lah. Okay, kita kata, I mean mid laner pun boleh juga sebenarnya. Boleh. Ini pasti kita tengok macam mana. Sebab seperti yang kita tahu, Few ni pun
dia boleh gunakan macam-macam hero juga dekat mid lane ni. Sebab kita pernah tengok dia pakai hero-hero yang lain juga, seperti yang saya katakan tadi dekat awal permainan tadi. Dia boleh gunakan Fovius, Croc, Gushen pun dia boleh pernah pakai dekat mid lane sekarang ni. Kalau mereka nak kekalkan Mage, banyak sebenarnya yang boleh diambil. Divya juga masih lagi ada. Oh, tapi God! Akhirnya dibawa masuk kembali ke dalam medan pertarungan. Saya gemar. Oh. Saya suka. Walaupun hero ini dah di... Bukanlah nak kata di-nerfkan sedikit, tapi dah dikurangkan sedikit daripada kekuatannya tersendiri. Well, itu technically maksud nerf lah. Tapi masih lagi diberikan kepercayaan untuk pasukan AP Brand mengendalikannya apabila berhadapan dengan pasukan Burmese Gold. Di mana dua pemilihan terakhir mereka sebenarnya adalah Kaja bersama dengan Lapu-Lapu. Lihat team competition sekarang ini, early to gimmick game sama saja. Late game potential lebih berat kepada AP Brand. Dengan adanya God, dengan adanya Nolan, dengan adanya Cloud. Tapi crowd control lebih kurang sama. Pushy potential pun sama. Hero synergy pun tak jauh beza sebenarnya di antara satu sama lain. Jadi kalau AP Brand nak menang, mungkin mereka nak push hingga ke late game. Tapi kita akan saksikan apakah outcome-nya. Ya, kita akan mulakan pertempuran kita yang kedua untuk pasukan AP Brand yang akan menentang dengan Burmese Gold. Adakah pasukan AP Brand sekali lagi akan berjaya untuk mendapatkan kemenangan mata yang kedua? Atau pasukan Burmese Gold yang akan menghalang mereka untuk mendapatkan kemenangan bersih pada kali ini? Benar sekali, ini merupakan game yang kedua. Mata satu lagi kalau didapatkan buat pasukan AP Brand, maknanya kemenangan yang bersih mata sepenuhnya bakal dimiliki oleh mereka. Dan permulaan hari peringkat kumpulan pertama untuk mereka dengan cukup baik. Dan Burmese Gold akan pulang dengan tangan yang kosong di hari pertama ini. Kita lihat Ogwen yang akan bergerak selaku Gwyn di bahagian room. Flat Dizzy dengan hero keselesaan beliau, iaitu Arlott berhadapan dengan Lapu-Lapu daripada Carbon. Tiga assassin emblem yang dimiliki untuk Faramis, untuk Martis dan juga untuk Brody untuk menambahkan lagi damage mereka. Tapi soalan dia sekarang ini, boleh ke tidak damage itu dikeluarkan ke atas pasukan AP Brand? Kali ini seperti yang saya jangkakan, pergerakan Kaltizi akan sedikit terbatas sebenarnya sebab pasukan Burmese Gold mereka dah tahu mereka perlu berikan fokus kepada siapa. Dalam masa yang sama juga, pada kali ini kita boleh tengok pasukan AP Brand. Bila mereka tahu salah satu player atau kata key player mereka diberikan ruang tapi tak boleh nak buat dengan lebih pantas, mereka terpaksa berikan fokus kepada kita kata lane yang lain untuk diambil terlebih dahulu. Okey, Brody telah pun menggunakan fitur dia sebentar tadi untuk melarikan diri daripada lompatan fuel. Jadi, dekat emang lompatan Ogwen. Jadi, kebarangkalian AP Brand boleh sekali lagi melakukan rotasi untuk mendapatkan kick atas body. Tapi lihatlah Lina. Damage output daripada Kaltizi pada minit yang pertama ini cukup memberangsangkan. Baru saja mencatat level 4 tapi damage dia tak boleh nak dibendung ketika ini. Oh, sakit, memang sakit. Lina tinggal satu bar je tadi HP dia sebenarnya. Lina, Lina. Saya rasa macam sebut salah lah sebut nama Lina ni. Sebab yang main boyfriend dia tau. Tapi kita sebut nama dia. Tapi tak apa. Sekarang ni kita dah akan tengok kebangkitan turtle yang pertama untuk minit yang kedua ini. Adakah pasukan AP Brand akan mampu untuk mendapatkan turtle yang pertama ni? Tapi adanya Nico dah pun ganggu. Adanya Flap Dizzy ke atas. Cuba lagi untuk bergerak ke arah turtle tersebut. Tapi untuk pasukan Burmese Gold juga, mereka tak nak berikan ruang yang mudah sih. Tapi itu damage apa itu cukup besar. Tapi tengokkan bagaimana mereka masih lagi akan bergerak ke hadapan Pew yang akan dijadikan mangsa darah yang pertama buat kali ini. Memberikan ruang kepada pasukan Burmese Gold untuk berikan fokus mereka mendapatkan turtle yang kedua. Tapi pasukan AP Brand mereka juga tak gentar. Nampaknya mereka juga melakukan zoning yang cukup baik menyebabkan turtle ini tak ada siapa-siapa yang akan berikan fokus. Ya, itu semua wayang saja sebenarnya, Riz. Sebab kita lihat sebentar tadi, Kaltizi menggunakan saat tersebut untuk mendapatkan orange buff milik pasukan Burmese Gold. Tapi sebentar, Ogwen. Oh, begitu sahaja dijatuhkan. Kali ini Kaltizi dah pun ada. Dia cuba untuk buka karapan tapi Nico tepat pada waktunya retribution dibuka. Kaltizi terpaksa berundur ke belakang dengan nyawa yang cukup rendah kali ini. Untuk permainan pada kali ini nampaknya pasukan Burmese Gold lebih berdisiplin, lebih dah tahu apanya kajian yang telah pun dilakukan untuk berhadapan dengan AP Brand. Ya, retribution battle dimenangi oleh Nico seketika tadi akan menyamakan sedikit sebanyak kedudukan mereka ketika ini. Burmese Gold, Nico level 6 manakala Kaltizi dah level 7. Tapi pada waktu yang sama lihatlah Super Marco dan juga Stitch bergaduh antara satu sama lain. Tapi tiada lagi pertumpahan darah yang dimiliki mana-mana pihak sebentar tadi. Namun, Burmese Gold, yes, berjaya untuk mendapatkan dua kill pertama mereka. Dan
AP Prime belum lagi mencatatkan sebarang kill. Tapi lihat bagaimana objektif kontrol, neutral objektif kontrol mereka cukup-cukup cemerlang ketika ini dan sangat-sangat menyalurkan segala farming ke atas Karl TZ supaya dia boleh betul-betul burst sesiapa saja yang dia inginkan. Mm-mm. Sekarang ni kalau kita nak tengok pada segi posisi pasukan daripada Epibrand, pada kali ini nampak apabila berubahnya saja penggunaan hero yang berbeza, ada sedikit berbeza pergerakan mereka, tapi kat bahagian bawah sekarang ni Stitch dijatuhkan oleh Karl TZ. Sebalik semula dengan apa yang saya cakap tadi, untuk pasukan Epibrand, kita boleh nampak yang perubahan hero, dua saja hero kat sini dah mengganggu sedikit rotasi permainan mereka berbanding dengan game yang pertama tadi. Jadi kat sini pasukan Burmese Gold, mereka seharusnya gunakan ruang pada kali ini untuk terus memegang snowball effect yang ada untuk mereka dapatkan kemenangan untuk game yang kedua sekarang ni. Pada waktu ini, Nico sangat memerlukan kill. Tapi sampai sebentar, Flap Dizzy yang dikejar dekat bahagian atas ketika ini. Ya, Flap Dizzy cuba untuk melarikan diri. Tapi adanya Blink cuba untuk datang. Flap Dizzy cuba untuk bertahan. Tapi dia masih lagi bergerak. Oh, baik sekali sebenarnya perlawanan tersebut. Tapi Flap Dizzy mungkin akan dikejar. Adanya pasukan Epibrand yang lain datang. Memberikan bantuan sekaligus menyebabkan pasukan Flap Dizzy ini boleh berundur ke belakang. Kurang pasti saya kenapa Blink tak nak menggunakan Divine Judgment beliau untuk memerangkap Flap TZ dan terus menumbangkannya dengan serta-merta. Mungkin Burmese Gold bertanggapan yang mereka tak memerlukan Divine Judgment itu untuk menumbangkan Flap TZ. Tapi lihat bagaimana kerugian yang telah dimiliki oleh Burmese Gold seketika tadi dan membenarkan untuk Flap TZ pulang semula dengan selamat. Dan sekarang ini, turtle yang seterusnya telah pun dihidupkan. Kedua-dua pasukan telah bersiap sedia untuk berdansa demi memiliki turtle ini. Ya, Flap TZ masuk ke hadapan melakukan zoning cukup baik. Turtle ini masih lagi cukup carikan cagaran. Tapi Nico bijak sekali melakukan memegang retribution yang ada. Organ mencari Carbon. Carbon cuba untuk bertahan. Tapi kita tahu Carbon ini menggunakan lapu-lapu. Masih lagi mampu untuk bertahan menahan segala damage yang ada. Tapi Nico cuba untuk melakukan curian purple buff. Tapi kita tengok bagaimana Karl TZ menarik purple buff tersebut ke arah beliau, menjarakkan kedudukan dirinya dengan pasukan Burmese Gold, berikan ruang untuk dia mendapatkan purple buff tersebut. Sebab baru masuk minit yang kelima, tapi saya tak pasti sama ada trade siapa yang kurang munasabah sebenarnya, tapi Divine Judgment terus dibuka oleh Blink menjatuhkan Karl TZ pada kali ini. Saya baru nak katakan trade yang tak munasabah, tapi kali ini nampak munasabahnya trade yang telah dilakukan. Benar sekali, apabila mereka berjaya untuk mendapatkan nyawa Karl TZ yang akan menambatkan lagi farming beliau dan juga membenarkan Burmese Gold untuk bangkit semula ke dalam medan pertempuran ini. Flap TZ nyawanya sebenarnya sangat-sangat rendah, tapi apabila menggunakan skill set dia menambahkan nyawanya semula sedikit demi sedikit supaya dia boleh bertahan untuk clearkan minion wave dan pulang semula dengan tanpa sebarang masalah ketika tadi. Satu, ke penggunaan Arlott yang cukup baik daripada beliau menjaga leaning dia supaya tidaklah ditumbangkan dengan serta-merta buat lapu-lapu. Dan sebut pasal lapu-lapu ketika ini, Hunter Strike telah dimiliki oleh beliau, Thunder Duck pula yang telah dimiliki untuk Arnold Flap TZ. Seorang lebih ke arah damage, seorang lagi lebih ke arah utility sekarang. Sebab sekarang ni ruang sebenarnya untuk pasukan Burmese Gold. Sebab Karl TZ tadi dijatuhkan memberikan ruang untuk mereka melakukan rotasi dengan lebih pantas. Tapi kalau kita lihatkan bagaimana untuk pasukan Burmese Gold, mereka juga tak nak ambil tindakan yang agresif. Masih lagi pasif sebenarnya, sama dengan game yang pertama. Cuma kali ini mereka dah tahu siapa yang perlu dicari terlebih dahulu, mematahkan pergerakan player tersebut. Dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat pada segi daripada segi menara juga, pasukan Burmese Gold dan adanya menara yang pertama boleh didapatkan di bahagian bawah. Turtle yang seterusnya juga telah pun dibangkitkan pada kali ini. Turtle di bahagian atas, Epibrand telah bersiap sedia untuk mendapatkan turtle ini. Mereka pun telah melakukan rotasi ke arah turtle tersebut. Namun, Nico yang akan mengawal pergerakan ini. Lihat kedudukan Carbon di dalam semak, siap sedia untuk melakukan serangan hendak. Kalau diperlukan, Ogwen cuba masuk ke atas Nico, hanya menghalang saja untuk beliau. Tapi lihat dekat bahagian belakang. Oh, Piu yang dijatuhkan. Tak sempat nak larikan diri. Terus ditangkap oleh pasukan Burmese Gold. Tentang ini masih lagi tidak diambil. Mereka memberikan fokus untuk mencari nyawa yang mungkin boleh diambil. Tapi Ogwen masuk ke hadapan. Cuba untuk mencari mangsa yang mungkin boleh dapatkan perkali ini. Tapi pasukan Burmese Gold masih lagi mampu untuk bertahan dengan kedudukan mereka. Sekali Epibrand mencari ruang untuk melakukan curian turtle, tapi nampaknya hanya Karl TZ dan juga Ogre bergerak ke hadapan. Nanti mana-mana peluang yang mereka boleh lakukan pada kali ini.
Carbon bergerak ke belakang, melakukan zoning, menghalau pasukan daripada Epi Brand daripada mendekati mereka. Tapi turtle ini terus diambil oleh Kaltizi. Retribution yang cukup kemas sebenarnya. Dalam masa yang sama, tengokkan 5 tadi membuka Netherrealm. Walaupun dalam keadaan sebenarnya HP, buat pasukan Burmese Gold tidaklah begitu ketara rendahnya dan sekaligus memberikan ruang kepada pasukan Epi Brand pada kali ini untuk mendapatkan turtle yang pertama buat mereka. Apa yang saya tak boleh nak faham sebentar tadi adalah bagaimana Epi Brand boleh commit ke atas kontes turtle tersebut dan mereka pulang tanpa sebarang kematian. Sedangkan Burmese Gold ada Netherrealm itu untuk mereka bergerak agresif, untuk mereka pergi ke hadapan dan dapatkan kutipan kill yang mereka perlukan. Dan ini yang sekali lagi saya risau buat Burmese Gold. Mereka adanya capability untuk main dengan agresif dengan Netherrealm, dengan decimation daripada Nico, dengan tangkapan Divine Judgment daripada Blinks, tapi mereka tak nak lakukan perkara itu. Sedangkan EP Brand pula yang lakukan gerakan lebih agresif ketika ini. Seperti yang saya katakan, sama seperti game yang pertama untuk pasukan Burmese Gold ni. Walaupun mereka dah dapatkan hero mereka sendiri, tapi untuk game pada kali ini sama sahaja pasif dengan game yang pertama. Untuk pasukan EP Brand, walaupun nampak mereka pada kali ini agak sedikit losing condition, tapi mereka tidak berhenti di situ saja, sekaligus cuba lagi untuk mencari segala peluang yang ada untuk mendapatkan mana-mana sahaja ataupun resources yang boleh diambil daripada pasukan Burmese Gold sendiri. Tapi kita kena ingat sebab late game potential lebih ke arah AP Brand betar tadi, di mana mereka adanya Cloud dengan adanya God, damage semakin lama semakin besar dengan adanya Ogwen walaupun bergerak selaku Roma. Tapi kena ingat Violet Refrain itu kalau berjaya untuk menangkap pasukan pihak lawan, damage pun dia seorang saja pun cukup untuk menumbangkan sesiapa saja yang dia tangkap. Kita tak perlu sebut pasal Kaltiz juga sebab kita tahu burst capability dia semakin lama semakin besar. Jadi Burmese Gold, kalau mereka nak main the long game, the long run sekarang ini, saya tak rasa itu perkara yang baik untuk mereka lakukan. Bahaya sekali buat pasukan Burmese Gold jika mereka terus bertahan sehingga late game. Tapi kali ini Carbon kat bawah seorang-seorang cuba untuk bertahan dengan menari yang ada, tapi terpaksa berikan sahaja nyawa dia begitu saja. Tapi kali ini Divine Judgment dibuka tempat pada waktu mendapatkan Pew. Tapi stage yang dicari oleh Kaltizi. Kaltizi masuk ke hadapan, cuba untuk bertahan mencari ahli pasukan Burmese Gold. Tapi Lina bertindakan lebih pantas, terus bergerak daripada terus ditangkap oleh pasukan Epic Brand. Tapi Ogwen dan juga Kaltizi tindakan atau kena tindak balas yang cukup baik, menghalang ataupun melakukan zoning ke atas pasukan Burmese Gold daripada terus berdekatan dengan kedudukan Lord pada kali ini. Tapi mereka perlu berhati-hati. Adanya Blink, bila-bila masuk saja, kalau dia nak masuk, mungkin boleh cuba untuk melakukan curian Lord. Tapi nampaknya dia juga telah dihalau. Tizi dan juga Ogwen melakukan satu kerja yang cukup baik, zoning yang tepat pada waktu ini. Tapi kali ini Tizi sempat lagi untuk mendapatkan Lord yang pertama buat kali ini. Tapi pasukan daripada Epi Brand, mereka akan bergerak ke hadapan walaupun tidak sempat mendapatkan sebarang nyawa. Tapi ini sebenarnya ruang untuk mereka bergerak dengan lebih berdisiplin. Untuk pasukan Burmese Gold, baik juga kerana mereka tidaklah terlalu agresif memberikan nyawa secara buta tuli kepada pasukan Epic Brand buat kali ini. Decision making yang baik untuk mereka, satu dimension management yang kemas. Tapi Flap TZ akhirnya akan dikorbankan juga oleh Burmese Gold. Namun it's okay untuk AP Brand sebab mereka tahu okay, dah tak ada Divine Judgment untuk mereka lakukan pushing ke atas turret milik pasukan Burmese Gold ini. Jadi satu pengorbanan yang tak sia-sia buat Flap TZ seketika tadi. AP Brand bermain dengan cukup baik, sangat berdisiplin juga sebenarnya. Mereka tak overcommit setelah mereka berjaya untuk mendapatkan lot sebentar tadi sebab mereka tahu mereka tak boleh nak ditumbangkan sebab kalau tidak sangat-sangat rugi. Mereka tak boleh nak menggunakan lot itu demi melakukan pushing ke atas turret milik Burmese Gold. Manakala untuk Burmese Gold sekarang ini, seperti mana yang kita dah bincangkan, mereka ada sahaja kemampuan untuk mereka keluarkan damage dan juga mereka bermain dengan agresif dengan adanya Divine Judgment, dengan adanya Netherrealm tersebut. Tetapi sekali lagi, kita lihat bagaimana Divine Judgment berkali-kali dikeluarkan ke atas Pew. Jadi mereka memang fokus betul-betul untuk tutup pergerakan Pew ini, tapi ianya membenarkan Super Marco bergerak berleluasa, membenarkan Kaltizi masuk, keluarkan damage dan pulang semula. Saya tak pasti adakah view itu target yang paling baik untuk Divine Judgment itu digunapakai berkali-kali. Ya, mungkin mereka juga takutkan Mystic Gush yang boleh dikeluarkan oleh view pada bila-bila masa sahaja mungkin boleh keluarkan damage yang besar pada mereka jikalau view ini tidak diambil terlebih dahulu. Sebab kita boleh tengok game yang pertama tadi, positioning view cukup baik. Tapi untuk game yang kedua ini agak kurang sedikit menyebabkan dia sentiasa ditangkap. Atau sebenarnya pasukan Epic Brand hanya meletakkan view ini sebagai kambing hitam, berikan ruang kepada player yang lain untuk melakukan objektif permainan yang sebaiknya. Boleh jadi juga, tapi boleh jadi di mana Burmese Gold dah berjaya untuk mencari
kedudukan mahupun keberadaan Few dan menghantar Blinks untuk mendapatkan beliau dengan penggunaan Divine Judgment. Tapi saya setuju di mana positioning beliau kali ini kurang kemas sedikit, seringkali berjaya dijumpai buat pihak Burmese Gold. Pada minit yang ke-13, Lord akan dihidupkan tidak lama lagi, 40 saat diperlukan. Namun AP Brand memegang goal lead, memegang map control, memegang level lead juga. Pada waktu ini, lihat bagaimana Kal TV, 13 minit dah mencatatkan level 15. Manakala Nico masih lagi mencari ruang untuk beliau mencatatkan level maksima beliau. Ya, sebab kali ini kalau kita tengok seolah-olah perubahan situasi telah pun dilakukan oleh kedua pasukan kita. Sebab tadi nampak awal-awal Kal TV tak boleh nak bergerak sangat, sentiasa ditangkap. Tapi kali ini dah terbalik daripada segi level juga kalah. Daripada segi ekonomi juga kali ini nampak pasukan AP Brand lebih banyak berbanding dengan pasukan Burmese Gold. Walaupun daripada sudut kill, pasukan Burmese Gold mendahului dengan 6 berbalas 3. Tapi kill bukanlah segala-galanya sebagai objektif permainan yang perlu diberikan fokus terlebih dahulu. Ini yang akan menentukan the make or break moment untuk kedua-dua pasukan. Pasukan manakah yang lebih pandai mencari ruang untuk memulakan pertarungan. Pasukan manakah yang lebih lincah untuk melakukan gerakan tindak balas untuk mendapatkan sama ada lot ataupun mendapatkan kutipan kill yang lebih banyak. Lihat bagaimana Super Marco dekat bahagian belakang melakukan serangan ke atas lot ini. Nico cuba masuk, check semula nyawa lot ini dah jatuh seberapa banyak untuk dia menggunakan retributionnya tersebut. Tapi lihat bagaimana AP Brand tidak balas mereka begitu pantas. Mereka membiarkan lot ini reset semula dan cuba untuk mendapatkan posisi yang lebih sesuai demi memerangkap pergerakan Burmese Gold yang berliga-liga sahaja ketika ini. Dan kali ini nampak pasukan daripada AP Brand, mereka juga tak nak buat sebarang tindakan agresif sebab kedudukan Kal TV yang agak jauh dengan mereka. Jadi mungkin kali ini lot ini hanya sekadar ingin digunakan sebagai cagaran buat mereka sama ada pertarungan retribution yang akan dilakukan ataupun sebaliknya. Tapi wow, tapi sekarang ini Divine Judgment tak dapat sesiapa sebab ini Blinks yang akan dijatuhkan oleh Super Marco. Tindakan yang cukup baik, tarikan yang kemas menyebabkan, saya tak pasti nak kata itu tarikan yang kemas ataupun tak, tapi dia digengking oleh pasukan daripada AP Brand sekaligus berikan ruang. Pasukan AP Brand mendapatkan lot buat mereka kali ini. Untuk pasukan Burmese Gold, mereka perlu cari cara sekarang ini sebab ini bukanlah berita gembira buat mereka. Ini berita yang cukup buruk. Nak tak nak kena cari cara balik untuk berhadapan dengan pasukan AP Brand. Sayang sekali untuk Blink sebentar tadi di mana flicker itu telah digunakan tapi jaraknya tidak cukup untuk melakukan dibajak semua. Dan kali ini, awkward! Wow, tapi sebab TZ yang akan dicari sebenarnya. Balasan yang cukup baik dilakukan oleh pasukan Burmese Gold. Tapi sekarang ini, mereka masih lagi tidak ingin mengundurkan diri sebab lot ini bibil masa sahaja akan masuk ke pekarangan bisnes mereka tanpa AP Brand. Mereka mencari karbon. Satu nyawa telah pun dilayangkan. Hanya tinggal 4 player sahaja sekarang yang perlu bertahan dengan pergerakan bis mereka. Lina nyawa yang cukup rendah tapi masih lagi mampu untuk bertahan. Bukan daripada AP Brand buat kali ini. Mereka mungkin cuba lagi untuk melihatkan ataupun cuba untuk mencari apakah informasi skill set yang masih lagi ada pada pasukan Burmese Gold. Lot ini dah pun masuk ke pekarangan pasukan Burmese Gold tapi tiada sebarang masalah untuk dijatuhkan. Sekaligus memberikan ruang kepada pasukan AP Brand pada kali ini untuk mendapatkan auto turret di bahagian tengah. Seharusnya Burmese Gold boleh melakukan pertahanan ke atas kristal mereka. Tapi kita kena lihat bagaimana AP Brand nak cuba menutup perlawanan ini dengan serta-merta Kal TV. Oh, damage cukup besar sebenarnya. Kali ini mereka dah ada informasi. Blinks dah tak ada di Divine Judgment. Mungkin akan menjadi lebih mudah untuk mereka masuk pada bima masa sahaja buat kali ini. Tapi masih lagi perlu bertindak dengan lebih berhati-hati kalau tak nak melakukan sebarang kesilapan. Sebab sekarang dah minit yang ke-17. Boleh dikatakan bukanlah perlawanan yang padat. Bukanlah nak kata perlawanan yang cepat, perlawanan yang cukup bahaya kali ini. Real time win rate, kita boleh tengok bagaimana pasukan AP Brand dah kuasai permainan ini. Dominasi permainan akan diberikan kepada mereka buat kali ini. Tapi untuk pasukan Burmese Gold, ada lagi ruang. Mereka perlu jaga posisi mereka daripada terus diambil pasukan AP Brand. Tak nak buat kesilapan, kalau boleh elakkan, minimiskan segala kesilapan mereka. Ya, benar sekali. Sebab satu saja kesilapan yang dilaksanakan oleh AP Brand boleh dihukum serta-merta oleh pasukan Burmese Gold. Namun dengan 8.7 ribu golit pada minit yang ke-17, kill 5 berbalas 7, pasukan AP Brand nampak di landasan yang tepat untuk mereka mendapatkan kemenangan yang kedua untuk hari pertama kita pada kali ini. Cloud full item telah dilengkapkan, Nolan juga bersama dengan God yang dibawa oleh Few. Kalau kita lihat Burmese Gold, masih lagi ada dua watak yang belum lengkap full item. Antaranya adalah Lapu-Lapu bersama dengan Blinks yang
masih lagi cuba untuk menambahkan lagi ketahanan diri mereka ketika ini. Blinks memegang tanggungjawab yang cukup besar. Apabila dia ada flicker dengan juga Divine Judgment, wajib diguna pakai dengan tepat dan dikenakan ke atas target yang tepat. Dia tak boleh jadi seperti tadi. Dia dah flick di bahagian hadapan, tapi jarak di Divine Judgment itu masih lagi tak mencukupi untuk beliau menangkap Super Marco sekarang ni. Sekarang ni Lord yang seterusnya dah pun dibangkitkan. Saya rasa Lord ini akan sekali lagi digunakan sebagai teknik ancaman buat kedua-dua pasukan ini, sama ada siapa yang akan berjaya dapatkan. Tapi Kal Tizi mudah saja dapatkan Lord tersebut sebab zoning yang dilakukan cukup baik oleh pasukan Epic Brand dan sedikit lewat sebenarnya pasukan Bermiskul bergerak ke hadapan. Tapi kali ini Ogwen masuk ke hadapan dan deram telah pun dibuka oleh Lina. Cuba untuk berikan lagi bantuan HP kepada pasukan mereka. Tapi Divine Judgment yang tepat pada waktu yang benar di Super Marco. Satu player telah pun hilang buat pasukan Epic Brand, tapi adanya Carbon. Kali ini dia cuba untuk bertahan tapi yang dia cukup rendah. Sekarang ini minion yang masuk ke dalam pekarangan base mereka. Masih lagi menanti apakah kesilapan seterusnya yang mungkin akan dilakukan oleh pasukan Burmese Gold. Tapi untuk pasukan Happy Brand, kalau mereka nak paksakan pertempuran ini juga masih lagi boleh kerana mereka adanya Lord. Walaupun hanya tinggal 4 saja player. Tapi saya rasa agak sukar juga sebab Super Marco. Oh, kita baru nak bincangkan Kal Tizi masuk saja. Tapi memang nampak ruang untuk pasukan Happy Brand kalau mereka nak terus tamatkan pertempuran pada kali ini pada bibir masa sahaja. Ya, dengan Alina tiadanya lagi Netherrealm beliau, sekarang Happy Brand boleh menggunakan Lord ini. At least dapatkan Intimidator Turret di bahagian tengah sebelum apa-apa pun berlaku. Lihat Ogwen masuk di dalam tengah pertarungan ketika ini dan menghalang Epic Brand daripada terus mara di bahagian hadapan. Kerana Super Marco baru saja dihidupkan dan akan turut memberikan bantuan ke atas Epic Brand. Tapi lihat bagaimana Burmese Gold, pujian harus diberikan kepada mereka. Satu benteng pertahanan yang cukup baik ketika ini. Ya, betul sekali. Sekarang ini untuk pasukan pada Epic Brand, mereka seolah-olah tak tahu nak tamatkan permainan dia macam mana. Kalau mereka buat silap, bila-bila saja perlawanan ini akan diterbalikkan situasi tersebut. Sebab kalau kita tengok, kedua-dua pasukan sekarang masih lagi cuba untuk melakukan asakan demi asakan. Tapi untuk pasukan daripada Burmese Gold, satu pujian yang kita boleh berikan kepada mereka, pertahanan mereka memang cukup kebal, cukup hebat sekali menyebabkan pasukan Epic Brand seolah-olah dah tak tahu macam mana kita nak patahkan pertahanan mereka. Salah satu caranya adalah menjaga positioning supaya tidak tertangkap dengan Divine Judgment dimiliki oleh Blinks, lebih-lebih lagi Super Marco, kerana itulah antara sumber damage mereka yang cukup besar. Dan lihat bagaimana Burmese Gold melontarkan segala jiwa raga mereka untuk mempertahankan base mereka. Tapi lihatlah di bahagian atas. Oh, kali ini nampaknya pasukan pada Burmese Gold juga mereka tak nak bagi ruang lagi kat pasukan Epic Brand untuk mendapatkan segala resources, sama ada pada segi kill ataupun pada segi apa yang mereka boleh dapatkan. Tapi satu lagi saya boleh nampak sekarang ini untuk pasukan pada Epic Brand, mereka perlu berhati-hati sebab damage yang dikeluarkan oleh stick juga sangat besar. Tapi kita lihatkan posisi di bahagian atas sekarang ni. Carbon yang menggunakan lapu-lapu. Saya boleh katakan zoning yang dilakukan oleh cukup baik sentiasa menyebabkan pasukan Epic Brand terpaksa berundur walaupun mereka boleh lagi cuba untuk paksa pertempuran yang dilakukan pada mana-mana saat buat kali ini. Apabila minit perlawanan pun telah mencecah selama 21 minit, ini merupakan waktu untuk Epic Brand lebih bersinar. Kita pun dah capai sedikit sebanyak kepada fasa late game di mana kesemua ahli pasukan untuk kedua-dua pihak ini telah mencetakkan level 15 dan itemization saja yang akan membezakan antara apa damage mereka. Super Marco dihilangkan, dilenyapkan. Burmese Gold bijak. Mereka tahu mereka perlu cari siapa. Super Marco ni memang antara sumber damage untuk pasukan Epic Brand. Kali ini nampaknya pasukan Burmese Gold akan bertindak dengan lebih agresif memberikan fokus mereka untuk mendapatkan lock tersebut. Tapi Epic Brand juga tak nak berikan ruang yang mudah buat mereka. Tengokkan bagaimana Carbon terpaksa melakukan zoning menghalau Pew daripada mendekati dengan kedudukan lock yang ada. Carbon dah tak ada immortality. Tapi ini sebenarnya ruang yang bijak sebenarnya memberikan ruang kepada pasukan Burmese Gold. Adakah lock ini akan dapatkan oleh mereka? Tapi Nico masih lagi mampu untuk mendapatkan lock tersebut walaupun ada sedikit ancaman daripada pasukan Epic Brand. Buat kali ini FlapTZ ditarik dengan Divine Judgment tapi FlapTZ terpaksa berundur. Flicker dah tak ada. Stitch yang dijatuhkan oleh Pew. Pasukan Epic Brand walaupun tak dapatkan lot, mereka cuba lagi untuk melakukan zoning menghalau pasukan Burmese Gold ini daripada terus merapatkan kedudukan dengan mereka. Kali ini pasukan Epic Brand mendapatkan inhibitor tarik yang berada di bahagian tengah. Cuba lagi untuk memaksa keadaan tapi lot telah pun dihidupkan. Adakah mereka akan memaksa juga pertempuran pada kali ini di perkarangan base pasukan Burmese Gold? Tapi tengokkan bagaimana Lord ini dihalau ke tengah, dimain-mainkan lagi di kedudukan pasukan Burmese Gold buat kali ini. Di pasukan Happy Brand, mereka masih lagi tidak ingin mengundurkan diri. Cuba lagi untuk menjatuhkan Lord tersebut tapi Lina
untuk mencari mana-mana player pasukan Epibrand. Cuba Marco dah pun dihidupkan kembali. Pasukan Epibrand masih lagi ingin memaksa keadaan, cuba untuk mendapatkan kemenangan pada perlawanan mereka. Kelainan lot dah tak ada. Ogun masuk ke hadapan. Pasukan Rubis Gold cuba untuk bertahan, tapi kali ini Flap TZ akan ditarik dengan ada Divine Judgment. The Blinks Immortality dah tak ada. Flap TZ mungkin akan dicari nyawa yang cukup rendah. Flap TZ cuba untuk bertahan, tapi Flap TZ akan dijatuhkan. Dalam masa yang sama, Super Marco menggunakan ruang yang ada mencari player daripada pasukan Rubis Gold. Berikan ruang kepada pasukan Epibrand juga Rubis Gold untuk berundur, menambahkan pertempuran yang cukup sengit di kedudukan perkampungan pasukan Burmese Gold. Perlawanan pertarungannya cukup panjang sebentar tadi, di mana lot yang dimiliki oleh Burmese Gold tak sempat pun nak keluar daripada base Burmese Gold tersendiri, di mana Epibrand mengawal pergerakan lot dengan begitu kemas, menjatuhkannya dengan serta-merta, menunggu Super Marco hidup semula dan meneruskan perjuangan. Lihat bagaimana Blink flickernya tidak berjaya untuk mengenakan Divine Judgment. Oh, Gwen! Oh, Gwen tepat sekali melakukan satu setup cukup baik sebenarnya. Pew kali ini. Kita akan tengok Gas dah tak ada. Kaltizi menunggu ruang masuk ke hadapan mencari lepaskan Burmese Gold. Nico mungkin akan dijaya, tapi Nico sempat lagi untuk bertahan. Kaltizi masuk ke hadapan. Oh, Gwen melakukan zoning cukup baik menghalau pasukan Burmese Gold, terpaksa mengundur ke belakang. Tapi Nico, HP yang semakin direndahkan. Pasukan Epibrand cuba lagi untuk memasukkan, tapi stage damage cukup besar. Pew dah tak ada Immortality. Satu lagi informasi yang baik untuk pasukan Epibrand. Ogun cuba untuk masuk, tapi nampaknya flicker dilakukan dengan keadaan yang cukup gemetar oleh Ogun buat kali ini. Sebab dia takut kalau sebarang kesilapan dilakukan, dan menyebabkan dia memang buat kesilapan di minit yang ke-24 tadi. Cukup sayang sebenarnya untuk Epibrand yang cuba bermain dengan agresif demi menangkap alih pasukan Burmese Gold. Akan tetapi apabila flicker itu tak berjaya digunakan untuk Ogwen menangkapnya, terus Epibrand pulang semula. Dan sekarang ini kita lihat balik instant replay. Satu tahun dapat memory yang kemas menumbangkan view, tapi masih lagi ada Immortality. Jadi kedua-duanya tidaklah hilang apa-apa sekalipun. Cuma Brody dengan ketiadaan flickernya selama 70 saat, mampu ke tidak Epibrand nak memanfaatkan peluang ini demi menangkap stage dengan ketiadaan skill set untuk melarikan diri beliau. Lot yang seterusnya, lot yang kelima pun telah hidup ketika ini. Lihat bagaimana Epibrand menguasai Riverside pada waktu ini. Burmese Gold menunggu sahaja di kawasan pinggiran mereka, ingin melakukan gerakan tindak balas. Tapi belum lagi pertumpahan darah dilaksanakan oleh mana-mana pihak. Lihat bagaimana Super Marco, dia seolah-olah telah menyiapkan, dia prepkan lot ini. Flap TZ ditarik, Flap TZ akan flicker, tapi lihat bagaimana ditarik semula. Tapi kali ini tengok bagaimana Flap TZ sempat lagi untuk melarikan dia, pada terus dikejar. Kau TZ bijak sekali, terus mendapatkan lot yang ada. Ogwen masuk ke hadapan mencari mangsa para pasukan Burmese Gold. Tapi tengok bagaimana Ogwen yang dijatuhkan oleh Nico. Nico pula yang dijatuhkan oleh Super Marco. Satu lagi player mungkin akan dicari, tapi Pew yang sempat ditumbangkan oleh Lina. Flap TZ HP yang cukup rendah, tapi Kau TZ masuk ke hadapan mencari Carbon. Dua player digugurkan oleh turun pasukan buat kali ini. Tapi double kill diberikan kepada Kaltizi, mendapatkan satu lagi player. Kaltizi dah tak ada Immortality. Bibi masa saja mungkin dia akan dijatuhkan. Kaltizi masuk ke hadapan, cuba untuk mencari mangsa seterusnya. Tapi Super Marco yang akan dicari sebenarnya. Ikan yang cukup kemas, tapi Kaltizi mampu untuk mendapatkan Lina. Blink sempat lagi untuk menyekan Kaltizi. Tapi kali ini ruang buat pasukan Epibrand. Adanya lot akan paksa keadaan. Kaltizi masuk ke hadapan, Blink yang akan dijatuhkan. Immortality dah tak ada, tapi Crystal akan terus diambil oleh pasukan Epibrand dan mendapatkan kemenangan bersama. 2-0 ke atas pasukan Burmese Gold. Kemenangan yang bersih, tapi bukanlah kemenangan yang memberangsangkan untuk Epibrand. Di mana memerlukan hampir 30 minit perlawanan untuk mereka menutupkan perlawanan pembukaan mereka di group stage hari yang pertama ini. Respect harus diberikan kepada Burmese Gold. Betul. Di mana kebangkitan mereka daripada game yang pertama, mereka hanya melihat saja. Tapi kali ini game yang kedua, mereka lihat dan mereka lakukan tindak balas ke atas Epibrand. Namun masih lagi tidak mencukupi demi menumbangkan bekas juara M2 kita dan juga juara untuk MPL Filipina musim yang ke-12. Nampaknya kali ini untuk pasukan Epibrand, boleh katakan macam seperti mana yang Adi katakan tadi, bukanlah kemenangan yang boleh di kita kata war-warkan. Tapi apa yang kita boleh ambil pada perlawanan pada kali ini, pasukan lain juga dah boleh tahu untuk pasukan Epibrand. Setiap kali adanya satu line up perlawanan, mungkin mereka boleh tukarkan hero tersebut daripada game yang kedua. Sebab kita nampak
untuk pasukan daripada Epic Brand, bila mereka membawa hero-hero yang mereka rasakan boleh mendapatkan kemenangan di game yang pertama, mereka masih lagi akan bawakan kepada game yang kedua. Jadi untuk mana-mana lawan mereka yang akan jumpa pada masa akan datang, mungkin boleh buat sama macam Burmese Gold buat, sama ada buang terus mana-mana hero daripada game yang pertama, ataupun kita katakan jangan bagi ruang lagi untuk pakai hero yang sama. Sebab dua hero saja mereka tak dapat, game tu jadi nampak tak berapa nak seimbang seperti game yang pertama. Dan saya rasa disebabkan Burmese Gold dah tahu macam mana mereka main dekat game pertama tadi, mereka adapt, mereka adjust balik untuk game yang kedua, menyebabkan pasukan EP Brand tak boleh lakukan gerakan yang sama seperti game yang pertama sebab dah dibaca sedikit sebanyak ataupun telah disediakan jawapannya oleh pihak Burmese Gold seketika tadi. Namun keseluruhannya, pengakhiran cerita, pasukan EP Brand masih lagi berjaya untuk mendapatkan kemenangan dan mengutip mata penuh untuk kumpulan mereka. Tapi sekarang ini kita akan nobatkan salah seorang pemain daripada pasukan EP Brand selaku MVP kita untuk game yang kedua ini, di mana Carl Tizzy, kalau tak silap saya, inilah beliau ataupun Few sebenarnya. Saya tak pasti antara Carl atau saya. Carl Tizzy sebenarnya sebentar tadi yang menggunakan Nolan 615 KDA beliau. 766 gol per minit. Kill participation 79%. Gameplay dia baik, kemas, agresif, tapi juga ada momen-momen yang beliau boleh perbaiki lagi supaya tak dijatuhkan, walaupun dijatuhkan sekali. Tapi sekali itu pun sebenarnya seorang jungle tak bolehlah nak jatuh berkali-kali. Namun, a very good gameplay, a very good permulaan untuk beliau di dalam peringkat M5 ini. Apa yang saya nampak di kepada Carl Tizzy ni sendiri, walaupun dekat minit permainan sampai pertengahan permainan nampak macam dia ada buat kesilapan yang menyebabkan dia terpaksa dijatuhkan, Carl Tizzy cepat buat tindakan ataupun kita kata mengubah daripada segi permainan dia. Kalau kita tengok dekat game yang pertama tadi, kalau kita nak buat satu comparison dengan game yang kedua, Carl Tizzy ni nampak dia agresif, mendapatkan resources yang apa yang boleh dapatkan. Tapi bila sampai late game kali ini, di game yang kedua, dia tak fokus dekat resources, sebab dia cuba untuk melakukan split push ataupun kita kata melakukan rotasi yang bertentangan dengan rakan pasukan dia sendiri. Sebab kita boleh tengok dekat lot yang terakhir tadi, sebenarnya pasukan dia cuba untuk mencari cara menarik perhatian pasukan Burmese Gold kepada lot yang ada. Tapi Carl Tizzy, dia tak terus pergi kat lot, dia melakukan rotasi ke atas, menunggu masa, menunggu informasi kedudukan lot tersebut ataupun kita kata nyawa lot tersebut semakin dikurangkan, berikan ruang kepada dia, datang tekan retribution, dapatkan lot untuk pasukan Epic Brand. Menarik sekali lihat bagaimana Carl Tizzy dekat sudutan sebentar tadi solo kill ke atas Lina yang menggunakan Faramis. Begitu baik sekali, begitu kemas sekali sebenarnya penggunaan gauge beliau, penggunaan fractured beliau untuk mendapatkan kutipan kill yang diperlukan. Ini adalah saat-saat terakhir, saat kemenangan untuk pasukan EP Brand, di mana mereka berjaya untuk mendapatkan satu demi satu kill. Dan Stitch, saya tak pasti kenapa dia bergerak terlampau agresif untuk menjatuhkan Carl Tizzy, tetapi beliau yang ditumbangkan sebentar tadi. Sekali lagi, satu sikatan yang baik daripada Arlott membenarkan super Marco mendapatkan kutipan kill tersebut. Dan apabila dah ada overpowered minion, dah ada Lord, dua lawan dengan satu, bukanlah satu perkara yang mudah untuk pasukan Burmese Gold nak mempertahankan kristal mereka. Jadi dengan kita kata durasi perlawanan sepanjang 26 minit 38 saat, kurang 4 minit je nak cukupkan 30 minit sebenarnya. Daripada segi jumlah ekonomi pun, walaupun pertengahan permainan tadi nampak yang pasukan Burmese Gold sememangnya mendahului jumlah ekonomi tadi, tapi pasukan Epic Brand mereka tahu mereka perlu lakukan apa, menjarakkan sebaliknya jurang ekonomi. Daripada segi tower juga tak boleh nafikan, daripada segi pom-pom dan juga orange bomb, agak terkejut sebenarnya sebab awal permainan tadi kita nampak yang pasukan Burmese Gold dapatkan resources mereka mencukupi. Tapi tiba-tiba sekarang kalau kita lihat pada segi jumlah purple buff dan juga orange buff sendiri, pasukan Epic Brand nampaknya lebih banyak berbanding dengan pasukan Burmese Gold sendiri. Ya, lebih dua kali ganda sebenarnya. Especially dekat purple buff tersebut, mana Carl Tizzy sentiasa mencari ruang untuk mendapatkan apa-apa buffnya supaya dia boleh bergerak lebih agresif demi mendapatkan kutipan kill yang diperlukan. Daripada sudut itemization, kita lihat bagaimana Few dengan adanya Glowing Wand, dengan adanya Lightning Trancher yang memberikan kesakitan berpanjangan, continuous damage ke arah pasukan pihak lawan, bersama dengan Ice Queen Wand untuk memperlahankan lagi target-target yang beliau tangkap, sama ada dengan Mystic Gush beliau ataupun dengan stunnya tersendiri. Tapi kalau kita lihat, the carry adalah Lina sebenarnya. 124,000 damage yang telah dilontarkan melalui Ghostbusters-nya. Tapi masih lagi tak cukup. Bayangkan, you dah keluarkan 124 damage. Tapi masih tak cukup untuk membantu pasukan
awak tersendiri demi mendapatkan kemenangan? Saya boleh katakan satu, kita kata combo yang baik sebenarnya daripada Lina dan juga Blinks. Bila Lina dah ada gunakan skill set dia, dia dah tak ada adanya Blinks buat lagi. Jadi sebenarnya kat sini dalam masa sama mereka boleh buat dua moment. Boleh tangkap dua player daripada pasukan Epic Brand. Tapi saya merasakan bahawa Stitch mungkin boleh cuba untuk bertindak dengan lebih agresif. Datang tepat pada waktunya untuk mengeluarkan damage, membantu pasukan dia. Sebab apa yang kita boleh nampak, Stitch kurang sebenarnya momen dia mendapatkan kill daripada pasukan Epic Brand. Memberikan ruang pada pasukan Epic Brand ini untuk bergerak dengan lebih agresif. Ya, setiap kali dia pergi ke hadapan, pastinya akan ditangkap melalui final slash Flap Tizzy. Violet Requiem daripada Ogwen. Kerana itu juga lah dia takut untuk memberikan follow up ke atas Divine Judgment yang dikeluarkan oleh Blinks. Namun kita lihat bagaimana Blinks juga perlu kaji balik daripada sudut mikro penggunaan Kajar. Flickernya dua kali apabila digunapakai, tapi tak berjaya untuk sambungkan lagi dengan Divine Judgment itu. Jarak itu begitu jauh untuk beliau mengeluarkan ultimate-nya. Jadi perkara itu